بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى واصلي واسلم على نبينا الكريم محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kembali Pembahasan kita Kitab Syarh Sunnah Lil Imam Al-Muzani Rahimahullah Akhir dari pembahasan kita Pada pertemuan yang lalu Yaitu mengenai Permasalahan iman Dan telah kita singgung sedikit akhir dari paragraf dalam masalah iman yang disebutkan oleh Al Imam Al Muzani di mana beliau berkata wala nujibu li muhassinihim al jinan Bada man awjab lahun sallallahu alaihi wasallam Wala nashhadu ala ihim bin nar tidaklah kita memastikan seseorang yang mereka berbuat kebaikan berbuat ketaatan itu masuk ke dalam surga kecuali siapa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah kalau fulan adalah penghuni surga Itulah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya Man amila salihan min dzakari aw untha fa mu'min. Fala hayatan thayyibah. Dan siapa yang beramal dengan amalan yang saleh dari kalangan laki-laki dan juga dari kalangan perempuan maka mereka adalah orang-orang yang beriman Dan kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik Dan kami akan membalas apa yang telah mereka amalkan Ya Mengerjakan sholat bagian dari ketaatan atau tidak Berpuasa, membayar zakat, biru waliden, silaturahmi, haji zakat, berbuat baik kepada tetangga, ini semua adalah amalan-amalan soleh, yang mana orang yang beramal dengan amalan yang seperti ini mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga. Orang yang berpegang teguh di atas sunnah dijanjikan mereka masuk surga. Ya, bukan berarti siapa yang sudah mengerjakan sholat, kamu pasti masuk surga. Kamu juga masuk surga. Kamu pasti masuk surga. Tidak, kita mentain mentain itu menunjuki Fulan dan Fulan masuk surga. Itu apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Iya, adapun orang yang tidak dikhabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga, maka kita tidak mengatakan Fulan masuk surga, tapi kita harap dengan amalan dan ketaatan yang dilakukan itu bisa mengantarkan di dalam surga. Mafhum. Ketika kita membahas orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan sunnah dijanjikan apa? Surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ummati al illa man aba. Sesungguhnya si umatku mereka semuanya akan masuk dalam surga kecuali siapa saja yang enggan untuk masuk dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang mereka enggan masuk dalam surga? Kemudian Rasulullah mengatakan, Man jannah wa man asani Siapa yang ta'at kepadaku, maka dia akan masuk surga dan siapa yang mereka enggan untuk taat kepadaku ya maka mereka akan masuk dalam neraka atau mereka lah orang yang disebut dengan orang-orang yang enggan masuk dalam surga apakah kemudian kita mengatakan kamu taat sama rasul kamu jalin sunnah rasul sudah kamu masuk surga tidak kita tidak mentakyin seseorang masuk surga kecuali apa yang telah di oleh rasul Adapun orang yang tidak ditunjuki oleh Rasulullah sebagai penghuni surga dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan-perbuatan tersebut orang tersebut akan masuk dalam surga. Kita harap dia akan masuk surga. Ya, kita harap dia akan masuk surga. Bukan kemudian ketika kita membahas siapa yang ingin taat kepada Rasul menjalankan sunnah Rasul kemudian orang kemudian difahami wah dia ini sebagai pemilik kunci surga dia toh yang masuk surga. Siapa yang mengatakan kita sepulan toh yang masuk surga? Ya, kebaikan yang dilakukan oleh manusia hari ini sesoleh apapun dia. Tidak sehebat Umar bin Khattab. Tidak sesoleh Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menunjuk bahwasanya engkau wahai Umar sebagai penghuni surga. Abu Bakar bin Al jannah kata Rasulullah Ya Umar min min Ali min min bin Al-Jannah, Uthman bin Al-Jannah, Ali bin Al-Jannah, Talha bin Ahlul Jannah, dan Zubair bin Awwam bin Al-Jannah, dan Saad bin Malik bin Al-Jannah, Abdurrahman bin Auf uh bin Al-Jannah. Ya, ini nama-nama disebutkan oleh Rasul dan mereka sudah pasti masuk surga. Tetapi bersama dengan itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Hudzaifah bin Yaman dan diberkata berkata kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, hal sammani Nabi sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wah Hudzaifah, apakah engkau pernah mendengar aku disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga? Takut Umar bin Khattab khawatir pada dirinya dalam keadaan Rasulullah telah mengkobarkan beliau sebagai penghuni surga Bahkan beliau berkata, Lau nada munadin minas sama, kullukum dakhilun illa dan Kalau seandainya ada suara dari langit memanggil, wahai penduduk bumi, sesungguhnya kalian semua masuk ke dalam surga, kecuali satu orang saja yang masuk ke dalam surga. la Aku khawatir yang tidak masuk surga itu saya. Kata Umar bin Khattab. Lah kalau Umar sudah dijamin masuk surga. Beliau memiliki rasa takut. Lah kita jangankan jaminan masuk surga. Mati di atas Islam saja belum jelas. Jadi kok bisa kesimpulannya. Ya mereka toh yang masuk surga. Yang lain masuk neraka semua. Ini gimana kira-kira kesimpulannya. Dimana diambil. Hah? Ketika kita membahas ini loh jalan-jalan ke surga, bukan berarti kita sedang mengatakan nyo jalan dong, bah, kamu ini dalam surga kamu menunggu. enggak. Kita membahas saudara-saudara muslimin semuanya, ayo kita berjalan di atas jalan ini. Ini jalan surga. Agar kita bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Ini jalan harus kita telusuri, itu maksudnya. Bukan kita sedang mengatakan kita masuk surga. Kita tidak sehebat Umar. Apa yang apa yang telah kita buat untuk diri kita, untuk Islam dan Muslimin apa? Umar bin Khattab mengorbankan segalanya untuk Islam dan Muslimin. Dan Rasul sendiri yang mengkhabarkan beliau sebagai penghuni surga, tapi beliau khawatir pada diri beliau sendiri. Mafum ya? Jadi jangan salah dalam memahami. Dan ini sebenarnya hal yang lumrah. Hal yang lumrah dalam arti kata bukan benar. Berapa banyak orang-orang yang terkadang dia salah faham dari ngomongan orang. Terkhusus pemerintah membuat kebijakan A, pemerintah membuat kebijakan B, pemerintah membuat kebijakan C, pemerintah membuat kebijakan D. Dengan uh, informasi yang diberikan begini-begini. Berapa banyak orang salah faham? Hah? Berapa banyak orang salah faham? Ya kan? Sampai membuat ini, 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 ini ternyata salah faham. Nah, kalau itu bisa terjadi kepada Fulan, terjadi kepada Alan, terjadi kepada Alan juga, juga bisa terjadi kepada kita. Dalam arti kata, ketika kita sedang membahas hal-hal yang seperti ini, gak pernah kita mengatakan, kita ini sebagai penghuni surga selain kami semua dalam neraka, itu merupakan kesimpulan Anda, bukan kesimpulan kami. Mufub? Jelas? Jadi itu kesimpulan Anda. Kita gak pernah menyimpulkan demikian. Berarti itu kesalahpahaman Anda dalam memahami ya ucapan manusia. Bisa saja pura-pura nggak -pura ngerti atau bisa saja untuk menciptakan opini. Kan begitu. Jelas? 6. Nah. Sebagaimana juga kata lima Muzani rahimahullah la nashhadu ala ihim binar. Dan juga kita tidak memastikan orang-orang yang mereka berbuat dosa itu kita vonis dia pasti masuk neraka. Ini kesalahpahaman yang kedua. Ketika kita membahas inilah yang perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini loh perkara yang diharamkan oleh Rasul. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, ya, Rasul mengancam kita dengan neraka. Jadi hati-hati jangan sampai kita berbuat perbuatan seperti ini. Dan bukan berarti dengan kemudian kita tunjuk hidung orang. Ah, neraka apa? Neraka. Kah neraka. Enggak ada. Ini kesimpulan dari mana seperti ini? Kita meyakini. ya Tidaklah kita memfonis seseorang sebagai penghuni neraka. Kecuali siapa yang telah difonis oleh Allah dan Rasulnya. Abu Lahab. Di mana dia tempatnya? Neraka jangan ragu lagi, katakan dia dalam neraka. Fir'un di mana tempatnya? Dalam neraka jangan ragu. Abu Lahab, Abu Jahal di mana tempatnya? Di dalam neraka. Ibnu Salul di mana tempatnya? Dalam neraka. Jangan ragu-ragu. Jadi fahami? Orang-orang kafir dari kalangan Nasrani dan juga dari kalangan Yahudi yang datang Rasulullah, mereka tidak beriman kepada Rasul di mana tempatnya? ركا جغراكو لو ان الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عسى وكانوا يعتدون اللهم لعننا ار ار كافر ذلك من اهل الكتاب كافر يسمو كان الله ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم جر البريه Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin itu berada dalam neraka jahanam kekal mereka selama lamanya di sana dan mereka sejelek jelek makhluk Allah jangan ragu ya tidak boleh kita ragu kepada kekafiran orang kafir ya adapun memfonis orang kafir yang masih hidup dengan neraka itu nggak boleh bedakan Memfonis kafir orang kafir, memfonis orang kafir masuk neraka. Ini dua hal yang berbeda. Iya, yeah. karena kita tidak tahu bisa saja di kafir si kafir ini di akhir hayatnya dia masuk Islam. Siapa yang bisa menghalangi kalau Allah memberi hidayah? Misalnya Donald Trump, kafir nggak dia? Apakah kita mengatakan dia masuk neraka? Pasti masuk neraka? Belum tentu. Bukan belum tentu kafir ya. Kafir sudah pasti dia kafir. Belum tentu masuk neraka karena apa? Bisa saja lima hari sebelum dia mati dia masuk Islam. Bisa difahami? Tetapi yang benar kita katakan kalau si Donald Trump ini mati di atas agamanya sekarang, mati di atas keyakinan dia sekarang, dia pasti masuk neraka. Beda kan? Jelas. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu melanat beberapa orang-orang musyrikin ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah. Kenapa? Karena beberapa orang yang dilanat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya dia masuk masuk Islam. Afum. Di akhir hayatnya dia masuk Islam. Karena kita tidak tahu. Tapi mengatakan dia kafir wajib kita katakan orang kafir kafir. Nah kalau seandainya ini pandangan kita kepada orang kafir, lagi mana lagi kepada saudara kita muslimin? Kita fonis kafir di neraka. Gimana kira-kira? Itu kesimpulan dari mana? Mereka sholat, mereka puasa, ya mereka meyakini Rasulullah sebagai nabinya. Mereka beriman kepada hari akhir, beriman kepada mizan, beriman kepada takdir. Kemudian kita pastikan mereka masuk neraka? Hah? Ini merupakan kesimpulan yang terlalu terburu-buru, dan kita tidak pernah mengatakan demikian. Kita hanya menyampaikan inilah jalan-jalan menuju ke neraka. Hati-hati. Dan ketika seseorang berbuat dosa dan berbuat maksiat yang di mana di dalam Al-Quran, dalam sunnah, dia difonis atau seseorang tersebut diancam dalam neraka, kita juga belum bisa memfonis dia sebagai penghuni neraka. Bisa difahami? Misalnya Rasulullah mengkhabarkan. Rasulullah melihat wanita-wanita dan laki-laki dalam keadaan telanjang. Dan kemudian mereka dibakar di dalam seperti panggangan roti. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apa dosa orang ini sehingga dia diazab seperti sedemikian rupanya?" Kemudian Rasulullah Jibril berkata, "Dulunya di dunia mereka berzina." Dari khabar yang dikhabarkan oleh Nabi, orang yang berzina tempatnya di mana? Di neraka. Nah, ketika ada seorang misalnya berzina dia, neraka kah? Bisa gitu? Nah, bisa. Ya, nggak bisa kita vonis dia pasti masuk neraka. Rasul hanya mengkhabarkan sifat orang yang membuat perbuatan zina ini hukumannya. Bukan berarti ketika kita menyampaikan hadis ini kita ingin nunjuk muka orang siapa yang mereka berzina pasti masuk neraka nggak bisa. Kenapa kita katakan nggak bisa? Allah berkata dalam ayatnya: Inna Allah la yaqfiru ayyusharakabihi wa yaqfiru maduna dalikalimayyasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Siapa yang Allah kehendaki? Mafhum. Ya, dosa zina lebih mana besar mana dengan dosa syirik? Dosa syirik jauh lebih besar. Iya. Nah, kalau seandainya itu di bawah dosa syirik, kata Allah apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah mengampuni dosa mereka siapa yang Allah kehendaki. Makanya di sini ada perbedaan di antara akidah Ahlus Sunnah dengan akidahnya dan Al Mu'tazilah dan Khawarij. Al-Mu'tazilah dan Khawarij ya, mereka memahami semua ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah yang di mana Allah dan Rasulnya menyebutkan ini neraka, ini neraka. Orang khawarij dan mutazilah memahami ini merupakan ayat pemfonisan yaitu bimaana dia pasti masuk neraka. Akhirnya dengan keyakinan tersebut mereka mengatakan apa? Siapa yang berbuat dosa besar itu apa? Kafir. Itu pemikiran khawarij. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mereka mengatakan ini merupakan ancaman yang bisa saja Allah subhanahu wa taala mencelup, mencelupkan mencelupkan dalam neraka, bisa saja Allah tidak mencelupkan dia dalam neraka, walaupun dia tidak bertobat dan Allah masukkan dia dalam surga. Bapak? Kenapa kita mentakwil demikian? Karena ayatnya dan diampuni di bawah dosa kesyirikan siapa yang Allah kehendaki? Ini dalil pertama. Dalil yang kedua datang hadis. Seorang laki-laki yang dia memiliki 99 catatan amalan kejelekan. Dan setiap satu amalan catatan kejelekan sejauh mata memandang. 99 catatan amalan kejelekan, satunya sejauh mata memandang. Di situ kan pasti banyak macam dosa. Ada dosa ini, dosa ini, dosa ini. Dosa. Beraneka ragam dosa. Sejauh mata memandang catatan dosanya. Kira-kira berapa dosa? Tidak terhitung, tidak ada limitnya. Kan begitu? ketika ditimbang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah bitokoh la ilaha illallah dia berkata ya Allah apa fungsi dan gunanya satu bitokoh la ilaha illallah dengan 99 catatan amalan kejelekan saya ketika ditimbang ternyata apa catatan la ilaha illallahnya itu lebih berat sehingga dia masuk dalam surga Allah ampuni dosanya dia masuk dalam surga Inilah yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah. Siapa yang berbuat dosa besar, yang di mana mereka diancam dengan neraka, itu bukan makna kita tunjuk hidung kamu neraka, tidak. Faham? Itu ancaman dari Allah untuk saya, kita semua di sini dan seluruh muslimin berhati-hati dengan ancaman Allah, jangan main-main. Itu maksudnya. Bukan ketika kita sedang menyebutkan tentang apa yang diharamkan oleh Allah. Kita sedang memfonis orang masuk neraka. Kemudian kita menganggap diri kita suci. Kalau gitu apa yang mau kita sampaikan? Kalau apa yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa yang makan ini dia akan begini. Siapa yang berat ini dia masuk neraka. Terus kita mau sampaikan apa? Kan Allah katakan yang membunuh masuk neraka. Yang makan riba masuk neraka. Yang berzina masuk neraka. Yang berbuat syirik masuk neraka. Yang mengubah-ubah agama masuk neraka. Itu siapa yang khabarin? Allah kan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang kita khabarkan kepada manusia untuk kita ngaca ah ini saya ngaca ini nyoh hadis beliun nyoh pegat ayat beliun bukan kita ngarahin ke manusia kita sedang ngarahin kepada diri kita sendiri hati-hati dengan dosa seperti ini jadi kok tiba-tiba kesimpulannya kunci surga di tangan dia dia toh ya masuk surga yang lain semua masuk neraka ini dari mana kesimpulan seperti ini Kecuali kita punya buat kesimpulan, ada pengajian, ada notulennya, kemudian kesimpulan yang tamung surga kamu to, yang lain hana tameng surga. Kami tulis dengan sadar, dengan yakin, tanda tangan, materai 6000 di share. Ah, baru anda bisa fonis demikian. Supaya apa? Supaya anda punya pertanggungjawaban, tidak cuma sekedar salah faham. Bisa difahami? Cukup jelas saya berbicara. Cukup jelas ya? Ya ketika kita berbicara tentang amalan-amalan kebaikan, bukan kita sedang menyebutkan saya penghuni surga, saya oleh kembali. Ketika kita berbicara tentang hal-hal yang diharamkan oleh Rasul, kesyirikan, kemaksiatan, kebidahan dan lain sebagainya, berarti kita sedang membicarakan orang lain semua masuk neraka. Jelas, Tauf. Kata Syekh Rahimullah saya baca sedikit

person, ya nah, gitu pokoknya, memfonis secara person, betul person. Ya, yeah. kita tidaklah memfonis secara person dari kalangan orang-orang fasik, dari kalangan mukminin dengan neraka, kecuali sesuatu nas yang datang dari Alkitab dan Sunnah. Abu Lahab neraka, Abu Jahal neraka, Fir'aun neraka. Atau nah, jangan ragu-ragu itu. Jangan, jangan ragu. Iya. Yeah. Amal kafirul asli. Adapun orang kafir yang itu kafirnya asli, apa kafir asli? Seperti Nasrani, seperti Yahudi. Maka kita saks kita ya fonis mereka sebagai penghuni neraka kalau dia mati dalam keadaan kekafiran. Nah, itu harus untuk memahami. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, tapi kalau dia masih hidup, Ya, nah jangan fonis dulu kafir. Bisa saja dia mati dalam di atas Islam. Kita yang hari ini sedang rajin sholat misalkan mati di atas kekufuran. Nauzubillah. Bisa difahami ya Jadi terkadang ada sebagian orang belajar karena salah faham juga ada. Dia salah belajar. Saya nggak mau memfonis-fonis orang kafir. Saya hanya dalam hati saja memfonis mereka kafir. Tapi dalam mulut saya nggak berani. Saya takut ditanya lagi Gimana itu takut ditanya Allah? Allah sendiri yang khobarkan ke orang kafir-kafir. Namanya kafir asli, faham? Kafir asli. Adapun orang beriman yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau seandainya dia berbuat perbuatan kufur, berbuat perbuatan kufur, ya, maka di sini ada syarat dan ada pencegah. Apakah dia itu bisa dikafirkan ataukah tidak? Faham ya? Jadi enggak langsung main vonis. Ini misalnya dia berbuat perbuatan syirik, ah kamu kafir. Oh enggak, enggak bisa begitu. Kecuali sesuatu yang perkara adalah hal yang darurat dalam agama. Apa hal yang darurat dalam agama? Hal darurat dalam agama, agama kewajiban salat. Ada orang Islam yang enggak tahu kewajiban salat? Ada orang Islam. Semua orang tahu salat itu wajib, puasa itu wajib. Kemudian tiba-tiba dia berkata, "Hana wajib semayang. Hana wajib puasa. Ya, ini kan dia telah mengingkari sesuatu yang sudah darurat dalam agama, yang diketahui oleh semua orang. Nah, ini bisa seorang itu dikafirkan karena tidak ada lagi uzur baginya. Tidak ada syubhat di kepalanya. Kok bisa dia tinggal di negeri orang Islam bersama mayoritas orang Islam, dia mengingkari kewajiban salat. Bedakan. Bedakan orang yang bermalas-malasan salat dengan orang yang mengingkari hukum salat. Beda ya orang yang bermalas-malasan sholat itu tidak dikeluarkan dari Islam halal kol sebagian ulama tetapi ada orang dia tidak sholat kemudian dia mengingkari kewajiban sholat nah ini masalah ini ketika dia mengingkari kewajiban sholat berarti dia menolak sekian ayat Al-Quran dia mendustai sekian ayat Quran yang mana Allah memerintahkan dia untuk sholat beda ya jadi harus dibedakan. Saya ulangi kembali. Beda dengan orang yang berzina dengan orang yang menghalalkan zina. Nah, ini beda. Walaupun dia nggak pernah berzina, tapi zina dihalalkan sama dia. Itu beda dengan orang yang berzina. Tapi dia katakan zina itu haram. Ya, beda antara orang yang dia mengingkari hukum sholat dengan orang yang tidak mau sholat tapi dia tahu sholat itu wajib. Beda hukumnya ini. Mafum? Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab an abdullah ibn umar radhiyallahu ta'ala anhu haithuma marat bi qabrin mushrikin, fabasyarnahu bin nar fabasyirhu bin nar kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang dikeluarkan oleh alimah ibn umajah yang disuaikan oleh, yani oleh syekh albani kapan saja kalian melewati kuburan orang musyrik maka khobarkanlah dia sebagai penghuni neraka kalau sudah mati faham? Kalau sudah mati dengan neraka. Tapi ketika dia masih hidup jangan langsung difonis neraka. Tapi fonis kafir harus. nggak boleh. Seseorang ragu terhadap kekafiran orang kafir. Jelas ya? Siapa kafir orang kafir yang saya maksudkan jangan salah faham. Jangan difahami kafir itu maksudnya yang ikut gak ikut pengajian saya kafir. Ini salah faham lagi selanjutnya. Yang kafir adalah Nasrani. Yakin nggak semua orang kalau Nasrani kafir? Hah? Yang sembah Yesus yakin? harus yakin nggak boleh ragu ya orang Yahudi yang mereka nenek moyangnya pembunuh Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam yakin nggak kalau mereka kafir harus kak yakin nggak boleh nggak yakin harus ya mereka tuh kafir Rasulullah mengatakan Siapa yang mereka mendengar datangnya aku dan dia tidak beriman kepadaku dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani kecuali dia sebagai penghuni neraka jahanam. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Salatu Wasallam. Jadi jangan ragu-ragu. Beda dengan orang Islam yang dia kemudian berbuat perbuatan kesyirikan. ini beda hukumnya dengan orang kafir yang memang asli kafir. Lah apalagi orang Islam yang nggak buat kekafiran. Cuman masalahnya nggak ngaji sama kita. Kemudian kita kafir kan? Alhamdulillah kita masih punya akal. Ya kecuali kalau akal kita sudah hilang akhirnya kita fonis siapa yang nggak ngaji sama kita kafir itu berarti kita sudah gila kita itu tapi kalau akal kita masih sehat Alhamdulillah kita tidak punya pernah keyakinan seperti itu bahkan kita meyakini sholat di belakang siapa saja dari kalangan muslimin yang mengucapkan asyadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah itu kita tetap sholat di belakang mereka dan sah sholat di belakang mereka itu keyakinan kita. Justru orang-orang yang terkadang menuduh kita suka kafir-kafirin orang, ketika sholat di belakang orang, nyona janggut, itu mataki, anak Farak sholat akhirnya. Jadi siapa sebenarnya yang yang memfoni seorang begini? Siapa sebenarnya? Ini keyakinan kita. Jadi saya sarankan kepada antum semuanya, antum punya masjid di dekat rumah antum, ngapain antum jauh-jauh pergi sholat ke masjid lain? kecuali ada pengajian sholat di samping masjid samping ngantuk anak pas tak imu ya dia tuh seorang muslim apa yang menghalangi anda sholat di belakang dia Anas bin Malik tetap sholat di belakang Hajat bin Yusuf kecuali memang ada pengajian yang harus dihadiri kalau tidak sholat di dekat masjid tempat kita tinggal Dengannya kita bisa berkomunikasi dengan Pak Imam, berkomunikasi dengan BKM Masjid, ikut terlibat dengan kegiatan masjid yang bentuknya adalah hal-hal yang tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Supaya apa? Supaya kita bisa dekat dengan jamaah masjid kita. Ya kita rumah kita 50 meter dari masjid. <tid> Hantam di rumah masjid. Oman tapi Kecuali kalau ada pengajian. Syekh Salih Al-Fawzan, Hafizullah ditanya, Ya Syekh mana lebih baik saya solat di samping rumah saya yang dekat Atau saya solat di masjid yang jauh yang saya harapkan pahala ketika saya melangkah Kata Syekh alangkah baiknya kau solat di masjid yang dekat dengan rumahmu Pertama Imam tidak merasa sesuatu dalam dirinya Bekai semayang likut long lagi long Faham? Dan menjaga hati muslimin Ayolah rahimani warahmatullah. Terkadang lebih dikedepankan daripada perkara yang mustahabat. Ya, dalilnya disebutkan dalam kitab sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada waktu itu Rasulullah SAW alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau seandainya aku tidak khawatirkan ya fitnah bagi orang-orang yang baru masuk Islam, maka niscaya aku akan mengembalikan Ka'bah seperti yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam." Perhatikan. Ka'bah ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim salam itu ada dua pintu. Jelas dua pintu, pintu yang untuk melihat sekarang dan satu yang sejajar dengan pintunya. Itu yang dibangun oleh Ibrahim sebelum rukun Yamani. Ya. Dan pintu dan pintu Ka'bah di zaman Ibrahim itu rata dengan tanah. Kemudian ditinggikan oleh musyrikin pada waktu itu. Supaya mereka bisa memasukkan siapa yang mereka inginkan. Dalam orang siapa yang mereka inginkan. Ini tujuannya. Faham? Ketika Rasulullah sudah menguasai kota Mekah, tidak ada lagi musyrikin di sana. Beliau yang berkuasa. Sahabat-sahabat beliau yang berkuasa. Tetapi beliau tetap tidak memindahkan Ka'bah pintunya atau yang lainnya yang dibangun oleh Ibrahim. Sebagaimana dibangun oleh Ibrahim untuk menjaga hati manusia. Jangan orang salah faham. Bisa difahami? Jadi menjaga hati manusia itu juga sunnah. Faham? menjaga hati manusia itu juga sunnah dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu bukan perkara yang bukan perkara yang syirik, bukan perkara yang haram, bukan perkara yang mungkar, bukan perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah yang itu bentuknya ya ancaman dengan neraka misalkan. Faham? Tetap kalau memang itu syirik nggak ada main-main jaga perasaan orang itu lain pembahasannya makanya jangan sampai salah faham. Tetapi ini perkara-perkara yang mustahabat, Perkara-perkara yang mustahabat. Makanya dicontohkan oleh Syekhul Islam Tami, ya rahimahullah dan yang lainnya di kalangan para ulama ketika membaca bismillah. Jahr bismillah. Mensirkan bismillah adalah perkara-perkara mustahabat. Menjaga hati muslimin juga mustahab. Sunnahnya Rasulullah juga. Jadi bukan berarti jahi kamu meninggalkan sunnah Rasulullah karena menjaga hati manusia. Menjaga hati manusia itu sunnah juga. Hadisnya saya sebutkan tadi. Bisa difahami? Rasulullah enggak, tidak mau memindahkan Ka'bah sebagaimana aslinya untuk menjaga hati manusia. Faham ya? Tetapi selama itu bukan perkara haram. Selama itu bukan perkara kesyirikan. Karena pintu Ka'bah mau dibuat dua mengganggu tawaf enggak? Enggak ada urusan dengan tawaf kan? Enggak ada urusan dengan tawaf. Sehingga ini perkara yang mustahabat. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita fahami. Ya, bagaimana supaya kita bisa dekat dengan saudara-saudara kita Muslimin? Jelas, jadi sholat dekat rumah. Ya, itu satu hal. Jangan sampai orang menduga kenapa saya nggak mau sholat di belakang dia, nggak mau sholat di belakang saya. Ada sesuatu di hati imam, sehingga ketika sesuatu di hati imam semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Kan masalah kan? Ini imam, ini istilahnya kan, ulamanya di kampung kan begitu. Nah sama pembesar kampung kita sudah mulai jauh, ini akhirnya kita khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Satu hal. Hal yang kedua, kata Syekh al Hafizahullah, nanti orang menyangka, sunnah-sunnah, piru, mau tapi. Jadi akan membuat don orang itu apa? Dilek. Dan dari juga sunnah Rasulullah, jangan sampai dengan perbuatan kita membuat orang lain itu berbuat dosa. paham Faham? Ini juga sunnah Rasulullah. Ketika Rasulullah berjalan dengan Sofia di malam hari, ya, ada dua orang laki-laki yang berjalan di samping di belakang Rasulullah. Tanpa ditanya Rasulullah mengatakan, "Ala rislikuma, fa inna Sofia." Maksudnya oh, pelan-pelan, jangan menduga macam-macam. Ini istri saya Sofia. Padahal belum ditanya. Tapi para ulama mengatakan Rasulullah ingin menutup pintu agar orang lain tidak berbuat apa? Orang yang tidak berbuat dosa, orang yang tidak suudzon, ditutup langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini fikih dalam dakwah yang harus kita fahami, yang harus kita pelajari. Iya, saya ulangi kembali sunnah mengamalkan sunnah A, mengamalkan sunnah B, sunnah Rasulullah. Kita tidak mengingkarinya. Menjaga hati muslimin juga apa? Sunnah Rasulullah. Paham? Sehingga kapan di sana terjadi maslahat, ini kita kedepankan, kapan terjadi mudarat, ini yang kita mundurin. Paham ya? Jadi ada hal-hal yang terkadang kita sebagai penuntut ilmu, ya beda dengan pandangan para ulama di sana. Beda sekali. Maka kadang-kadang kita butuh, butuh melihat bagaimana cara mereka berdakwah, bagaimana mereka menyebutkan. Kadang itu nggak ada di kitab. Pembahasannya apa? Dari perbuatan mereka. Oh begini mereka buat. Oh ternyata mungkin dalilnya begini. Ternyata dalilnya begini. Mufum ya? Jadi jangan nanti langsung untuk salah faham. Ustadz Askar nih sunahnya gak kuat. Dia baca bismillah terus. Mas, bukannya orang yang gak kuat sunahnya. Kitanya kadang belajarnya belum tamat. Nah, itu masalahnya. Jelas ya? Kita belajarnya belum tamat. Belum memahami Fikir secara mendalam, "Itulah saya dan kita semua. Ayo belajar, 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 belajar. Supaya kita lebih, lebih apa ya? Bukan bermudah-mudahan enggak, supaya lebih luas wawasan kita." Kan begitu kan? Iya, dan saya sering mencontohkan, saya contoh ulang lagi: orang yang belajar hanya di Aceh, enggak kemana-mana. Beda kan pandangan dengan orang yang belajar di Jakarta, beda enggak? Orang Jakarta, dia sudah kuliah S2, S1, S2, S3 Jakarta, pulang ke Aceh. Beda dengan orang yang hanya belajar di Aceh, gitu, baru ya. Betul ya? Ada nanti orang belajar lagi ke luar negeri, dia belajar ke Jepang, ngambil ini, ngambil itu. Beda nggak pandangannya? Sudah berbeda. Akan berbeda. Jadi semakin banyak dia tahu, semakin banyak dia baca, semakin banyak dia berguru, ya semakin banyak dia memahami sesuatu akan beda pandangannya. Jadi masalahnya bukan dianya yang bermudah-mudahan, kitanya yang belum tamat belajar itu masalahnya. Paham ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu mencintai ilmu dan semangat untuk belajar dan menuntut ilmu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته